Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh dong ya. Sekali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatidah, para orang tua, para hadirin sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, keluarga besar almarhum Bapak Al-Ustadz Muhammad Nasir bin Bapak Haji Asmawi. Kita doakan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya radah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang sama-sama juga kita hormati guru kita al-karam Bapak Ustaz Haji M. Harir Rasyadi MA, dan juga para alumni At-Taqwa 88 Insus ya, alhamdulillah, yang datang pada malam hari ini. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Abdul Rasyad. Para asatidah yang lain, para orang tua, para hadirin jamaah majelis tahlil 40 hari yang insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini almarhum guru kita, Guru Muhammad Nasir, sudah meninggalkan dunia sudah 40 hari. Beliau sudah tinggalkan dunia, beliau sudah berada di alam kubur, di alam barzah. Insya Allah dengan doa-doa, zikir-zikir yang kita baca, ini akan menghapus dosa dan kesalahan almarhum. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin
sekalian, malam ini kenapa kita duduk di sini, Pak? Kenapa kita hadir di majelis ini? Ada dua jawabannya. Yang pertama adalah mengangkat derajat almarhum. Ya, Pak ya. Kenapa harus diangkat, Pak? Dan siapa yang mengangkat? Nah, kita ini semua. Dengan apa cara mengangkat orang yang sudah almarhum? Yaitu dengan cara menyebut kebaikan almarhum. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautaku, ya waqufu an masawihi. Jadi kalau kita hadir di majelis kayak gini, Pak, ini dalam rangka mengangkat almarhum, sebutin kebaikan-kebaikannya. Waqufu, kata Nabi, tutup ya aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal, sunnah dari Nabi, uzkuru mahasina mautaku. Kita disunahkan untuk nyebut kebaikan. Nauzubillah, Pak. Jangan sampai, Pak ya. Masih hidup, udah diomongin orang kejelekannya. Ampe mati, masih diomongin juga kejelekannya. Ada orang begitu, Pak? Ada. Siapa, Pak? Abu Jahal ya, Abu Lahab ya. 15 abad yang lalu, Pak, hidup di zaman Nabi, saking buruknya itu orang, Pak ya, matinya aja, Pak, masih disebut-sebut kejelekan. Tuh, saking orang itu hidupnya apa tuh? Banyakan jeleknya sama baiknya. Ya, jangan sampai kita tuh mati yang disebut apa tuh? Kejelekan-kejelekan kita. Hidupnya disebutin kejelekannya, sampai mati masih disebutin juga. Makanya Nabi ajarin, Pak, satu doa. Agar kita kalau udah mati jangan sampai disebutin kejelekan kita sama orang yang masih hidup. Nih doanya, kata Nabi apa? Idza tashahada ahadukum, ya, apabila kamu sedang bertasyahud akhir dalam sholat, fasta'id billahi an arba'in, mintalah perlindungan kepada Allah empat hal. Ini doa dari Nabi. Agar kita kalau udah mati jangan sampai kejelekan kita, aib kita, dosa kita masih disebut-sebut orang yang hidup. Maka kata Nabi, baca doa ini nih. Setiap kali kita bertasyahud, Pak, iya, tasyahud akhir dalam sholat, kata Nabi, fasta'id billahi an arba'in, kamu minta perlindungan kepada Allah dari empat poin. Yang pertama, Pak, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari siksa neraka jahannam. Pengen kan, Pak ya? Gak kepengen kan kalau mati masuk neraka jahanam? Nah, salah satu supaya kita nanti mati gak masuk neraka jahanam, Pak, nah ini doa ini yang diajarkan oleh Nabi. Yang ini kita baca setiap kali kita sholat. Setiap kali kita sholat, Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahanam. Ya. Yang kedua, kata Nabi, a'udhu bika min adabil qabri. Ya, ini kan
kita kalau mati pasti masuk ke dalam apa? Kubur. Supaya di kuburannya ini Pak terbebas dari siksa kubur, maka Nabi kasih doa. Doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari siksa kubur. Ini salah satunya Pak ya. Yang lain juga ada. Ya seperti tadi itu Abu Lahab. Dalam riwayat lain, Abu Lahab itu kan terkenal jahatnya. Tapi karena Abu Lahab pernah melakukan rasa gembira ketika keponakannya lahir Nabi Muhammad, saking senengnya Abu Lahab bebasin satu budak. Budaknya Suwaibah jadi merdeka. Maka dalam riwayat setiap hari Senin Abu Lahab siksa kuburnya Allah ringankan. Nah, kalau kita apa tuh? Cinta kepada Rasulullah. Ya. Makanya salah satu bukti cinta kita Nabi apa, Pak? Kalau ada orang yang ngadain maulid, di sini maulid, di sini maulid, kita diundang datang. Karena dengan datangnya aja, Pak, ke tempat acara-acara maulid dalam rangka rasa bahagia kita dengan lahirnya Rasulullah, dan itu akan menyebabkan siksa kubur kita Allah angkat. Di samping yang tadi itu. Ya. Kadang-kadang kan ada orang, Pak, depan rumahnya musola, mulin. Agak enggak bisa banyak. Datang kagak. Ya. Nyumbang juga apa? Agak marah-marah. Berisik tuh orang solawatan baik lagi juga begitu ya. Nah, ini kan belum nggak kepengen tuh Pak orang ini nanti disiksa kuburnya ya. Supaya kuburan kita bebas daripada siksa kubur. Nah, salah satunya adalah dari cinta ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Yang ketiga, biar kita dilindungi oleh Allah, jangan sampai kita mati kayak masih difitnah oleh orang-orang yang hidup. Doa yang ketiga Pak, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Nah, ini yang selalu juga kita minta. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian. Ketika hidup orang mengenang kita orang baik, ketika mati pun orang masih nyebut kita orang baik. Nah, ini yang perlu kita minta. Makanya saya bilang tadi, jangan sampai na'udzubillah kita seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Bahkan kematian kita membuat orang senang. Alhamdulillah mati juga loh, mati gitu Pak ya. Ya. Tanda-tanda orang baik, Pak, orang baik kalau kita mati di sekeliling kita banyak yang kehilangan. Banyak yang nangisin. Ya Allah, orang yang baik Pak udah mati baik gitu Pak ya. Banyak orang kehilangan. Itu tanda-tanda orang itu betul. Baik. Ya kan? Kan kayak gini Pak filosofinya. Ketika kita anak kita lahir Pak, anak kita lahir Pak ya, seneng gak orang? Seneng. Jadi ketika kita lahir ke dunia Pak, yang lahir, yang bayinya keluar, bayinya nangis. Tapi orang di sekelilingnya gembira karena telah lahir seseorang. Tapi ketika kita mati Pak, yang mati mukmin, orang beriman gembira. Tapi orang yang sekelilingnya sedih. Nah, itu tanda-tanda orang mati apa tuh? Baik. Yang mati apa? Yang mati senang dia. Alhamdulillah ya. Saya mati. Almarhum Pak, saya yakin. Almarhum Guru Nasir, saya yakin. Dan kita bersaksi bersama Pak, ketika almarhum meninggalnya tiba-tiba,
kagak pakai sakit lagi, kagak pakai dirawat lama-lama. Enak kan gitu, Pak? Enak, nyusahin orang, Pak, ya. Karena ada orang nangkrak di kasur bertahun-tahun juga mati-mati orang, ya. Ya. Nah, almarhum, Pak, saking gembiranya, saking bahagianya karena alam kubur lebih nikmat daripada alam dunia. Maka beliau senang buru-buru pengen masuk ke dalam kubur. Karena di alam kubur lebih apa? Lebih enak. Makanya kalau saya tanya Bapak nih, Bapak mau mati besok masuk surga apa mati 20 tahun lagi belum tentu masuk surga. Nah, mau mana tuh? Mau mati besok, Pak, ya? Daripada hidup di dunia lama-lama, utang banyak, Pak, ya. Iya kan? Empanin anak, empanin bini, Pak, ya. Lah kalau kita mati mah enggak masuk surga, lah tenang. Ya, habis cerita. Nah, ini almarhum, Pak, Guru Nasir, saya yakin beliau sangat bahagia memilih mati lebih baik. Karena bukti beliau ini orang baik, sekitar beliau ini yang hidup merasa kehilangan, ditangisi. Ini tanda-tanda orang baik. Makanya kalau kita pengen kayak almarhum, maka Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Ya, orang hidup kan, Pak, banyak fitnahnya. Jangankan, Pak, kita hidup ngerjain yang benar, Pak, ngerjain yang salah. Ngerjain yang benar aja, Pak, banyak orang yang fitnah kita. Banyak orang yang ngomongin kita. Banyak orang yang dengki, hasut sama kita. Banyak orang yang iri sama kita. Itu kita ngerjain yang benar. Apalagi ngerjainnya apa? Salah. Maka salah satu supaya kita terhindar dari fitnah kehidupan, doa ini dari Nabi. Kita baca ketika kita ada apa? Tersahut itu terakhir, ya. Tahiyat akhir. Dan doa yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min fitnat min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, dajjal itu, Pak, kalau diilustrasikan, Pak, dajjal itu matanya berapa, Pak? Matanya atuk sebelah, ya, picek, Pak, ya. Tidak mesti kita itu, Pak, orang itu jadi dajjal nggak mesti matanya picek sebelah, nggak mesti. Jadi orang jadi dajjal itu, Pak, yang haram itu dihalalkan, matanya sebelah nggak melihat. Ya, mundur aja, mundur gitu, Pak. Yang haram diapain? Dihalalkan. Nah, ini jangan sampai besok nih Pilpres 2024, Pak, ya. Yang benar diapain? Nah, yang benar dizalimi, yang haram diapain? Dihalalkan. Nah, kalau ada orang, Pak, yang menghalalkan yang haram, itu namanya dajjal. Picek. Butak sebelah. Banyak orang gitu, Pak. Banyak, Pak, ya. Minauzubillah. Makanya Nabi ajarin baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini dalam rangka supaya kita apa? Bisa mati, jangan sampai mati, udah mati masih diomongin orang-orang lain kejelekannya. Nah, kita hadir malam ini para bapak hari sekalian, sebutlah kebaikan almarhum guru kita. Agar apa, Pak? Kalau almarhum ini disebutin kebaikannya, orangnya baik, orangnya rajin beribadah, orangnya rajin ke majelis taklim, yang hadir semuanya tahu kalau almarhum ini orang baik dan kita ngikutin apa yang dilakukan almarhum, maka almarhum sudah otomatis mendapatkan aliran pahala. Nah, gitu, Pak. Makanya kenapa kalau lagi acara begini suruh sebutin kebaikan-kebaikan almarhum. Kalau ada yang nulat, Pak, yang ngikutin almarhum, maka almarhum otomatis dapat apa tuh? Dapat pahala. Insyaallah, mudah-mudahan, Pak, ya. Para bapak hari sekalian, yang kedua, saya kan sebelum tadi bisa saya bicara dua poin.
Malam ini kita hadir karena kita doain. Ya. Kita doakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Karena kata Nabi, orang yang sudah mati dua yang diharapkan. Al istighfaru lahu ya wa du'a'u bil khair. Orang yang sudah mati yang diharapin dua poin. Yang pertama istighfar, yang kedua doain yang baik-baik. Tadi bapak dari datang ke sini udah istighfarkan. Astagfirullahalazim li wa li walidayya wa lahu. Ya. Dengan istighfar ini, Pak, Allah akan mengangkat satu derajat untuk almarhum. Ada satu riwayat, Pak, riwayat Imam Muslim. Ada orang dipindahin oleh Allah dari neraka ke mana? Ke surga. Kata orang ini, jadi gimana bisa jadi kayak gini ya Allah? Gini ya. Saya ada di neraka, tapi kok saya bisa diangkat? Ya, kata Rasulullah, Pak, kata Allah dalam hadis itu, bi istighfari waladika laka. Begitu. Kamu ini bisa diangkat dari neraka pindah ke surga karena sebab istighfar anak kamu buat kamu. Begitu, Pak. Dengan sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Artinya apa, Pak? Dengan istighfar kita, Pak, almarhum itu diangkat, Pak, satu derajat. Nah, kalau malam ini ada 200 orang di awal tadi sudah diistighfarkan satu kali istighfar, dua kali istighfar, tiga kali istighfar, maka sudah sekian derajat tuh almarhum diangkat. Satu istighfar satu derajat. Ya, maka di awal tadi kita sudah bilang, astagfirullahalazim li wali walidayya walahu. Ya. Dan istighfar yang kita baca tadi, Pak, bukan hanya untuk almarhum guru Nasir saja, bukan. Dan guru Nasir itu kebagian peringkat ketiga. Ya, kita istighfarin. Coba bapak-bapak lihat teksnya. Astagfirullahalazim li. Nah, ya Allah ampuni dosa saya. Jadi dosa orang-orang yang hadir malam ini, Pak, dan dia beristighfar, Allah hapus dosanya. Itu kita dulu, Pak, kita. Tadi kan bapak kesini dengan sebab apa? Dengan sebab almarhum. Ya. Kalau nggak ada almarhum mati, Pak, almarhum nggak wafat, kita nggak datang balik kemari. Datang nggak? Kira-kira mamanya, Pak, dia merasa seger buger. Kita datang kutuk-kutuk rumah yang ngapain? Tahlil lagi rosak gitu. Marah orang, Pak. Ya. Orang masih seger buger, kita suruh apa datang, Pak? Itu tahlil. Dengan sebab almarhum wafat, guru Nasir wafat, kita duduk di tempat ini dan kita istighfar untuk kita, diri kita masing-masing. Artinya dengan bapak hadir aja, Pak, ke sini dosa kita udah banyak dihapus. Yang kedua, wali walidayya, juga orang tua kita, bukan orang tua almarhum, bukan. Ya. Jadi yang kita istighfarkan, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua saya. Tuh, orang tua bapak itu sudah kita istighfarkan sih. Yang hidup kan, yang mati kan, apalagi kalau orang tua kita yang udah mati. Dengan sebab kita datang ke sini, orang tua kita yang ada di alam kubur diangkat derajatnya satu. Baru almarhum kita doain yang ketiga, wali walidayya walahu. Maka kita berterima kasih, Pak, sama almarhumnya. Dengan sebab kita duduk, orang tua kita dosanya Allah hapus, dosa kita juga Allah hapus. Apalagi kalau udah khusus, Pak, kayak tadi guru harir, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, Pak, ya. Permohonan kita, istighfar kita kepada Allah, dan itu akan mengangkat derajat almarhum.
anaknya nanti, putra putrinya ya, anak mantunya Pak ya, kalau bisa Pak setiap hari. Makanya Bapak kalau habis sholat istighfarnya dikasih tuh, dibawa tuh orang tua. Kita kalau habis sholat kemudian sholat lima waktu Pak ya istighfar. Astagfirullahaladzim liwa liwa lidaya, begitu Pak ya. Dari kita beristighfar, orang tua kita juga kita iman istighfar. Kalau orang tua kita Pak setiap hari kita istighfarkan, satu istighfar satu derajat Allah angkat. Kalau dia mati udah puluhan tahun Pak, maka bisa jadi dosa almarhum abis dipindahin tuh dari neraka ke mana? Surga. Dengan sebab apa? Istighfaru lahu laka. Ya. Jadi istighfar kita itu bisa mengangkat derajat orang lain. Nah, insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Ya. Ya kan begini Pak. Bisa jadi Pak, anak ini, anak itu, kita kan anak karena Pak ya. Anak itu sukses Pak, berhasil itu, bisa sekarang kayak gini. Itu bisa jadi Pak, 30% usaha keras kita. Tapi dibalik itu Pak, 70% berkat doa orang tua. Iya. Jadi orang itu bisa sukses Pak, bukan karena usaha kerasnya saja, bukan. Tapi orang itu bisa sukses karena 70% berkat doa orang tua. Ya kan? Bisa jadi ibu kita Pak sambil tahajud sambil nangis dia doain. Bisa jadi orang tua kita sambil macul, sambil gait sepeda, sambil jualan bayam, sambil doain anaknya, ya Allah, saya nyari duit kayak gini susahnya, kalau bisa sama anak saya jangan kayak saya. Begitu enggak, Pak? Pasti itu. Kesuksesan kita berkat 70% daripada usaha doa orang tua. Coba Bapak lihat. Iya. Ceritanya Siti Hajar. Kenapa Siti Hajar itu Pak? Sa'i dari sofa ke Marwah. Dari sofa dilihat Marwah ada mata air. Sambil dia lari 450 meter. Dari sofa ke Marwah 450 meter. Lari itu Hajar dari sofa ke Marwah. Melihat kalau di Marwah itu ada mata air. Sambil dia berusaha, sambil berdoa. Berapa kali Hajar putar-putar sofa Marwah itu? Apa bukti doa Hajar dikabul? Keluar Zamzam. Ketika Zamzam keluar, siapa yang nikmati pertama? Anaknya. Ya kan? Jadi Ismail itu Pak menikmati hasil keringat orang tuanya sebab usaha dan doa Siti Hajar, yang dapat rezeki pertama ya anak. Nah, bisa jadi Pak, anak-anak kita ini sebagai anak ya bisa sukses kayak gini, bisa berhasil hidup sampai hari ini karena 70% daripada apa tuh? Doa orang tua kita, terutama ibu kita. Nah, Ismail kan Pak ya, yang berusaha apa begitu ya ibunya. Di mana Nabi Ibrahim itu Pak adanya sebagai ayah? Nabi Ibrahim di Palestina. Istrinya Hajar lari-lari berusaha berdoa doain anak supaya anaknya tetap hidup, supaya anaknya bisa minum. Minta sama Allah berusaha. Maka ketika berhasil, anak yang pertama kali menikmati. Sama kayak kita kan nyari duit tiap hari Pak ya. Buat siapa? Yang satu sekolah di sono, yang satu sekolah di sono ya. Kalau orang tua udah mati, anak kagak perlu pisah. Iya, hidupnya kagak perlu, sampai mati dia kagak perlu juga. Nah, emang dia kalau mati kan mau didoain sama anaknya. Begitu Pak ya. Makanya mumpung kita sekarang jadi anak, kalau orang tua kita sudah enggak ada, cukup kita apa ya Pak? Istighfarkan untuk dan itu akan mengangkat derajatnya. Satu istighfar, satu apa? Derajat. Mari sama-sama Bapak kita beristighfar bersama. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Astaghfirullah mina.
minal khataya Rabbi zidna amalan makbula wa wahab lana rizqan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.